Oke, kali ini kita akan melakukan analisis malware dengan menggunakan X64DBG atau X32DBG. Kali ini saya akan mencobanya dengan X64 dulu. Buka X64DBG. X64DBG itu bisa download di Google. Ada banyak source-nya. Oke, ini tampilan awal dari X64DBG. Selanjutnya kita input malware yang akan kita analisa. Oke, nah di X64DBG ini file yang dapat digunakan itu berupa ekstensi .exe dan .dll. Nah, sekarang kita akan menggunakan yang .exe dulu. Gunakan ini malware-nya open. Tidak muncul. Kita lihat lognya, debugger, setting JSON, GUI command, mutation successful, okay. Use 32DBG to debug install. Nah, sekarang kita akan ganti dengan X32DBG. Jadi file malware yang ini tadi tidak bisa di debug menggunakan X64. Jadi disuruh ini menggunakan X32. Sekarang kita ganti ke X32. Ini sudah di dalamnya X32. Kita open file malware-nya yang tadi. Nah, sudah kelihatan ya sil-sil yang terdapat pada malware-nya. Oke. Kita lihat sekarang ke log. Nah, ini di log ini tadi ini tempat malware-nya itu diupload, terus melakukan manual loading plugin, terus pokoknya ini tentang log-log apa file yang akan dieksekusi, saat dieksekusi dan setelah dieksekusi. Ini log-lognya. Terus kita lihat notes, notesnya kosong dan di memory mapnya. Nah, di memory map ini ada address, size, info, konten, tipe, protection, dan ETL. Kita lihat ini ada shoki.exe, terus ada .text, ini dia kontennya executable, terus data dia bersifat read only, datanya ini tialist data, resource-nya resource. Coba kita klik. Nah, ini ada 6B itu sebagai ini bagian komentar.
Lalu kemudian di sini ada kode, ada hexa dan ASCII dari malware-nya ini pada bagian CPU. Oh iya. Pada bagian simbol itu, pada malware yang tadi itu ada xiaoki.exe. Terus ada pada malware yang ini tadi. Pada yang ini itu di dalam terdapat com132. DLL, MSIV, Win, User, Any, Kernel, 123.dll. Terus ini ada detail-detailnya. Root console, output, root attribute. Ini ada power clear request. Kalau diklik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.